Baiklah, terima kasih rakan setugas kita Nurintan dan Mahira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah, terima kasih atas kesihatan Auda dalam menyaksikan rancangan Rampai Pagi lintas langsung dari daerah Blight. Apakah perkembangan bis kita pada pagi ini? Didoakan semoga bis kita dalam keadaan yang sehat dan sentiasa di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kami akan menemani bis kita dan juga mengasihkan beberapa maklumat serta bahan visual yang telah disediakan oleh rakan setugas kita untuk hari ini. Dan untuk maklumat bis kita, keadaan cuaca di daerah Blight, alhamdulillah dalam keadaan yang baik dan cerah saja. Ya. Jadi apa saja urusan dan juga perancangan bis kita pada pagi ini, didoakan semoga ianya berjalan dengan lancar, selaras dengan apa yang dirancangkan. Baiklah, Auda, sekarang saya akan kongsikan satu info yang akan berlangsung ya, di daerah Blight, iaitu mengenai dengan Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Blight akan mengadakan aktiviti pengagihan sumbangan berupa pakaian yang mana ianya akan bermula pada 26 April sehingga 30 April 2022 dan akan bertempat di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Blight bermula pada jam 9 pagi sehingga pukul 1 petang. Jadi diharapkan kepada mereka yang terlibat agar membawa beg gitar semula dan mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Baiklah, Auda, sekarang kita akan saksikan satu bahan visual yang telah disediakan oleh rakan setugas kita untuk hari ini. Lambaian Syawal semakin jelas. Kala ini, rata-rata umat Islam sibuk membuat persiapan menyambut hari mulia. Antara yang menjadi keutamaan sudah tentu menyediakan kuih atau biskut raya. Maklum sahaja, tanpa hidangan kuih tradisi atau biskut raya, pasti kemeriahan Aidilfitri tidak begitu dirasai. Setiap kali menjelang Aidilfitri, biskut atau kuih raya antara hidangan wajib yang mesti ada di atas meja untuk tetamu yang berziarah raya. Alhamdulillah, walaupun bekerja, saya menyediakan sedikit-sedikitlah. Waktu yang macam dada kerja boleh membuatlah, kira malamlah. Selepas sungkai apa tu, membuatlah macam tu. Jadinya, indah tak kacau waktu bekerja kan. Macam ya tu persiapan tu membuat dari awal lah sebelum lagi kami mengadakan jualan ni kan tu saya lah seorang-seorang lah punya apa macamnya kata ni pilihan. Pilihan lah seorang-seorang kalau durang mau hanyakan tunjuk okey kalau yang membuat tapi bagi saya membuat tu kepuasan bah untuk yang macamnya kata ni kata ni ada bakat untuk macam memasak, membuat kuih. Jadi apa salahnya bakat-bakat petani tu, petani macam kira buatkan bisnes untuk dagangan tanian ni lah, macam itulah, untuk orang ramai lah. So far kami bagi masa, me and my husband, sebab mostly yang membuat kuih ni my husband. Jadi macam kalau sekiranya ada masa malam atau selalunya malam lah kami membuat kuih-kuih atau. And then on the other side pun anak-anak pun ada jom menolong mostly-nya lah. Mostly-nya kuih sendiri membuat lah. Kuih sendiri membuat petang tu kan puas hati. Macam kalau membuat tat nanas lah contohnya. Suka-suka hati bahawa menyimpan di dalamnya tu. And then rather than kalau tunjuk tu macam ada yang indah menepati cita rasa sendiri juga. Kejarangan saya sendiri membalik pulang tu. Selalunya membuat lah. Kalau membuat Google dulu dan begitu my husband pasal ia yang membuatkan jadi ia yang membuat semuanya ia yang membuat persediaan anang tahun-tahun cuma tu apabila hampir dengan hari lebaran maka semakin kelang kabutlah para isteri atau kaum ibu melakukan persiapan menyambut kehadirannya. Sekarang ini kebanyakan wanita menceburi bidang pekerjaan. Mereka kesuntukan masa membuat kuih raya dan sebagai jalan alternatifnya, mereka memilih untuk mendapatkan kuih raya tunjuk-tunjuk sahaja. Lebih baiklah membuat daripada membalik kalau yang pandai.
Kalau yang indah pandai, mestilah membalik catat. Membalik artinya menunjuk. Menunjuk. Tunjuk mesti bayar. Kuih karing lah. Maksud tradisional punya. Bahulu, kuih sapi, cacap, macam penyaram. Macam itulah. Memang bagi idam itu saja kah untuk raya? Ada lagi. Sampingannya tu kuih macam kek macam itu. Macam biskut sikit-sikit lah. Macam biskut mur yang dibuat sendiri lah. Popia. Ada juga yang bagusnya. Pasalnya memudahkan bah orang yang macam kalau ke kadai membeli belah di kadai itu, jadi orang terus saja membeli. Tapi kadang-kadang baik juga di tempat macam ni di Dewan, ramai kali lagi ia punya kuih pun banyak, banyak pilihan lah. Kuih Raya Tunjuk-Tunjuk merujuk kepada kuih raya yang dijual di pasaran. Hanya dengan menuding jari, sesiapa pun mampu memilikinya, iaitu selepas duit dihulurkan. Selain dari menjimatkan masa, kita juga boleh mempelbagaikan jenis kuih raya apabila banyak jenis kuih raya ditawarkan. Jika membuat sendiri, mungkin hanya mampu menghasilkan beberapa jenis kuih sahaja. Sudah menjadi tradisi, setiap kali menjelang Hari Raya Aidilfitri, umat Islam akan berpusu-pusu keluar membeli kuih raya. Ada yang memilih untuk membeli, ada juga yang memilih untuk membuat sendiri. Dan itu terpulang kepada individu itu sendiri.